It's not a game, it's a rage thing. Sobat bonsai, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar Anda semuanya dalam keadaan sehat ya bosku. Oke, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Anda semuanya masih setia di channel Putra TV dan tentunya masih semangat dalam belajar membuat bonsai ya sobat semuanya. Oke, langsung saja ke videonya. Di sini ada bonsai serut dengan gaya sarimiki. Apa itu sarimiki? Nah, ini dia, saya akan menjelaskan bagaimana atau apa tentang sarimiki itu sendiri ya sobat semuanya. Sarimiki adalah gaya bonsai di mana batang pohon diukir sama seperti yang Anda lihat di video kali ini, yaitu yang dibuang sebagian besar adalah kulitnya sobat semuanya. Nah, di bagian ini sangat jelas sekali ya, untuk memperindah atau membuat pohon terkesan lebih tua dan juga menarik, itulah tujuan dari bonsai gaya sarimiki. Gaya ini juga dikatakan sebagai gaya untuk memanipulasi usia pohon agar nampak lebih tua ya sobat semuanya. Namun setelah saya tanya yang punya bonsai serut kali ini, itu memang bawaan dari alam. Mungkin pas waktu ada kebakaran kah, atau mungkin ada pohon yang tumbang itu terkena dari pohon serut itu sendiri. Jadi ini memang buatan dari alam, tidak dibuat yang punya atau tidak menggunakan alat ya dalam proses pembuatannya. Dan di sini tampak dari belakang sobat semuanya. Kalau yang tampak dari depan tadi sudah saya video ya sobat semuanya, Anda jadi bisa lihat videonya dengan jelas. Kalau untuk yang lainnya, Anda bisa tulis di kolom komentar dan nanti saya akan bacakan di video selanjutnya apa yang Anda tanyakan, dan juga saya akan buat videonya kalau itu pun saya bisa buat videonya. Jadi Anda silahkan tulis di kolom komentar saran dan kritiknya atau yang kurang jelas di bagian video kali ini ya sobat semuanya. Oke, dari channel Putra TV saya mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa bagi Anda yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Putra TV, silahkan klik tombol subscribe dan share videonya ke media sosial Anda. Dari channel Putra TV, salam satu hobi.